Dikutip dari Kompas.com, Rektor Universitas Paramadina Profesor Firman Zapphd meninggal dunia pada Sabtu 6 Februari 2021. Selain bertugas di Universitas Paramadina, Firman Zapphd juga merupakan dosen sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEBUI. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Humas UI, Devi Sefutri. Mohon doa agar almarhum Husnul Khotimah diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, ujarnya melalui pesan singkat. Jenazah akan dimakamkan hari ini setelah sholat zuhur. Adapun alamat duka berada di Taman Parahyangan Golf, Jalan Situ Indah Golf nomor 12 Sentul Selatan Bogor, Jawa Barat. Informasi yang beredar, Firmansyah mengalami vertigo sejak Kamis lalu. Pihak keluarga sempat membawanya ke rumah sakit MMC Sentul. Semasa hidupnya, Firmansyah diketahui juga pernah menjadi staf khusus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, bidang ekonomi.